pentingnya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, niscaya aku Allah akan mengabul. Lebih tegas lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 akrab di telinga kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Saya sering ini mengungkapkan kalau manusia
berjanji wudhu pakai insya Allah. Insya Allah ini Hamzah saya akan datang. Bisa jadi datang, bisa gagal. Nama ini manusia, wudhu pakai insya jika dibandingkan Allah. Tapi kalau Allah berjanji, saudara Allah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau Allah sudah berjanji, berdoa pasti akan dikabul. Dan dengan catatan, jalankan perintahnya dan yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 menit lagi Bu ya. Bu, Ibu ya. Ada yang bertanya begini, Ustaz, saya berdoa kok belum dikabul ya. Banyak gak pertanyaan kayak begitu? Ya, jawabnya kalau Allah berfirman pasti benar. Udahuni astagfirullahaladzim, berdoalah pasti akan dikabulkan. Agak ada doa yang tidak dikabul, semua dikabul. Cuma bentuk pengabulan itu ada yang secepat kilat, bahkan lebih cepat lagi. Kalau berdoa tak hitungan detik dikabul, berdoa hitungan menit dikabul. Ada yang berdoa sejam baru dikabul. Ada yang berdoa sehari baru diperkenan. Ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Ada yang minta udah lupa baru dikabul, ada enggak? Tuh, ini ya Allah. Alhamdulillah saya bisa mengumumkan mintanya udah lama. Tuh, ada begitu. Ya Allah, alhamdulillah. Pengen taruh di cucu. Tuh, mintanya udah lama. Aneh yang orang ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, doa enggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhirat menjelma. Wah. Wow. Menjelma sebagai kanuria rahmat. Apa nih? Tiba-tiba terdengar dia mengetahui inilah doa-doamu yang saat kau di dunia kau tinggal menjadi anugerah Allah sehingga menemani dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi gak kita berdoa? Kalau gitu makanya tiap baca Fatihah kita selalu berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Mudah-mudahan perbanyak doa, kita mohon kepada Allah senantiasa at-ta'a silahul mu'min, doa senjata bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis lain berdoa mukul ibadah, doa lebih besar daripada ibadah.